Dalam wawancara bersama Kompas Petang pada Jumat kemarin, saudara kuasa hukum keluarga Vina Dewi Intan menyatakan tidak mengenal sosok Peggy Setiawan alias Perong, otak pembunuhan Vina dan Eki yang ditangkap Polda Jawa Barat Selasa lalu. Intan, soal sosok Peggy yang ditangkap oleh polisi terakhir, kalau keluarga sebenarnya mengenal sosok Peggy dan pernah berkomunikasi? Dari pihak keluarga tidak ada sama sekali mengenal sosok Peggy yang sejak awal diceritakan sampai DPO, satu DPO hari ini gitu loh, kemarin sampai hari ini gitu loh. Kami sama sekali tidak mengenal dan pihak keluarga pun tidak mengenal. Oke. Saudara, lebih lengkap terkait dengan mengungkap sosok saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina dan juga proses hukum terhadap otak pembunuhan Vina yang telah ditangkap polisi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di Cirebon, Jawa Barat, dan juga ada Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Taufik terlebih dahulu. Taufik, selamat sore. Apakah keluarga Vina dan juga kuasa hukum dari narapidana ini mengenal sosok dari warga AF yang mengaku menjadi saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina waktu itu? Ya, terkait bagaimana apakah keluarga dari Vina mengenal sosok bernama AF yang menceritakan bahwa ia melihat kejadian dan memang bagaimana pengeroyokan daripada geng motor kepada Vina dan juga kekasihnya Eki ini, kami sudah konfirmasi, sudah kami tanyakan kepada tim kuasa hukumnya bahwa keluarga dari Vina ini tidak mengenal sosok bernama Aep tersebut. Karena memang berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Aep, Aep ini memang hanya berkomunikasi terhadap salah satu korban, yaitu ayahanda dari Eki. Dan memang untuk saat ini pihak dari kuasa hukum ataupun dari keluarga Vina ini memang masih fokus terhadap perkembangan kasus hukum yang memang saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Dan tadi saja saudara, baru saja dari keluarga Vina didatangi oleh tim gabungan, maksud kami tim kuasa hukum Hotman Paris, yang tentunya dengan kuasa hukum keluarga untuk membicarakan bagaimana proses kelanjutan pembunuhan Vina ini. Dan tadi saja beberapa hari yang lalu, maksud kami ini pihak dari kepolisian sudah berhasil menangkap salah satu dari tiga DPO, yaitu Peggy atau Perong, dan pihak dari keluarga juga berharap agar pihak dari polisi segera menangkap dua DPO yang lainnya. Dan tadi juga saudara, kami dari tim liputan sempat mengunjungi ataupun melihat TKP di mana tempat dari Aib itu untuk melihat bagaimana Vina maupun Eki dikeroyok sampai dengan dianiaya sampai akhirnya membunuh. Dan tadi memang saya sempat lihat di mana tempat warung, tempat Aib melihat dan juga tempat Aib bekerja, itu tempat cuci mobil serta tempat tempat menongkrong dari para geng motor ini, memang jaraknya tidak terlalu jauh, jaraknya memang cenderung berdekatan dengan radius kurang lebih sekitar 500 meter. Dan tentunya untuk dari jarak warung menuju ke jalan raya ini memang berada di tepi jalan, sehingga memungkinkan untuk sosok yang bernama Aep ini yang mengaku melihat bagaimana proses pengeroyokan ini memang terlihat cukup jelas. Namun jika kita lihat dari warung ataupun tempat nongkrong dari para geng motor ini, jaraknya memang cukup jauh dari jalan raya, kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter. Dan memang tentunya untuk perkembangan kasus Vina ini, pihak dari keluarga tentunya sangat berharap kepada kepolisian untuk terus memburu kedua DPO tersebut, sehingga para pelaku pembunuhan Vina ini dapat segera diadili dan juga mendapatkan keadilan bagi keluarga Vina ini loh. Taufik, kalau tadi Anda menyebut bahwa pengacara bersama keluarga mendatangi tempat Aif bekerja ini, apa yang mereka cari di sana? Apakah ada fakta baru yang didapatkan atau seperti apa? Ya, untuk pengacara dan juga keluarga memang tadi tidak mengunjungi, namun berkunjung ke makam Vina, dan yang tidak mendapatkan fakta baru apa-apa karena memang tempat dari Aep nongkrong ataupun melihat kejadian tersebut ini jaraknya sangat dekat dengan sekolah di mana tempat kejadian tersebut itu, di SMP 11 Cirebon. Dan untuk saat ini memang pihak dari penasihat hukum Vina ini tidak melakukan investigasi karena memang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan tentunya masih terus menunggu bagaimana pihak kepolisian menangkap dua DPO yang saat ini memang masih terus diburu oleh kepolisian, khususnya dalam hal ini adalah Polda Jawa Barat nih loh. Baik, tidak ada fakta baru yang didapatkan
dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Oke, saya akan bergeser ke Ninda yang saat ini berada di Bandung, Jawa Barat. Ninda, ini kan Peggy sudah ditangkap, begitu, ini terduga sebagai otak pembunuhan Vina sudah ditangkap. Pemeriksaan tentu sudah berjalan. Apakah ada informasi yang sudah Anda dapatkan di sana? Bagaimana perkembangan dari pemeriksaan terhadap Peggy ini? Iya, Cindy dan juga saudara, selamat sore. Betul, hingga saat ini petugas kepolisian ini masih terus mengusut tuntas ini pelaku di balik pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 di Cirebon, Jawa Barat. Memang betul, baru-baru ini Peggy Setiawan merupakan salah satu dari 3 DPO ini berhasil ditangkap oleh pihak Direskrim Polda Jabar di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat pada Selasa pukul 18.35. Saat itu Peggy Setiawan ini berhasil ditangkap pada saat dirinya ini melakukan pulang setelah dirinya ini selesai bekerja sebagai kuli bangunan, Niluh dan juga saudara. Dan selain itu, kemudian petugas kepolisian ini mengamankan Peggy Setiawan dan melakukan pemeriksaan secara mendalam untuk kemudian mencari bukti lebih dalam keterlibatan Peggy Setiawan ini dalam menjadi pelaku, karena informasi yang kami dapatkan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan otak di balik pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian, yakni petugas kepolisian ini juga selain memeriksa secara mendalam kepada Peggy Setiawan alias Perong, petugas kepolisian juga sempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah Peggy Setiawan yang berada di kecamatan di daerah Talun, Cirebon, Jawa Barat. Dan kemudian selain itu, upaya lainnya yakni dengan memeriksa 3 orang yang bersangkutan dengan Peggy Setiawan, yakni ibu dan juga 2 orang adik dari Peggy Setiawan. Dan ini juga merupakan upaya ataupun bentuk dari petugas kepolisian untuk dapat mencari informasi lebih lanjut soal siapa saja yang menjadi pelaku ataupun daftar pencarian orang di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena jika kita review sejenak, Niruh dan juga saudara, dari pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini ada 11 orang tersangka menurut kepolisian, namun memang sudah ada 9 tersangka, yang sebelumnya ini ada 7 orang sudah dilakukan penahanan, yang dimana 7 orang ini dipenjara seumur hidup dan 1 orang ditahan selama 8 tahun karena notabene 1 orang tersebut ini merupakan pelaku masih di bawah umur. Kemudian baru-baru ini Peggy Setiawan setelah berhasil diamankan dan langsung statusnya ini ditetapkan oleh petugas kepolisian sebagai tersangka karena memang diduga merupakan otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Dan hingga saat ini pun, Niluh dan juga saudara, petugas kepolisian ini menyampaikan bahwa masih ada 2 daftar pencarian orang yang saat ini masih buron setelah 8 tahun lamanya, Niluh dan juga saudara. Dan Polda Jabar juga telah merilis ciri-ciri dari 2 DPO tersebut yang hingga saat ini masih buron, yakni diantaranya ada Andi maupun juga Dani. Untuk Andi ini saat ini sudah berusia sekitar 31 tahun, memiliki ciri-ciri badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Lalu juga ada Dani yang saat ini diperkirakan sekitar 28 tahun, memiliki ciri-ciri tinggi badan 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan juga kulit sawo matang. Tentu dengan masih adanya 2 DPO yang hingga saat ini masih buron, pihak kepolisian ini menyarankan kepada seluruh instansi maupun juga masyarakat luas untuk dapat mendukung dan membantu penuh jika adanya mengetahui soal keberadaan kedua DPO tersebut untuk segera diberitahukan kepada kepolisian. Bahkan dari Kabid Humas Polda Jabar pun ini menghimbau kepada kedua DPO tersebut untuk segera menyerahkan diri, ataupun jikalau siapapun bagi mereka teman maupun kerabat ataupun keluarga dari kedua DPO tersebut, jika memang terbukti ini ikut menutup-nutupi jejak pelaku, ini berpotensi bagi mereka yang ikut menutup-nutupi jejak pelaku, ini
berpotensi terkena pada hukuman atau pidana bagi mereka yang siapapun yang ikut menutup-nutupi. Dan hingga saat ini pun Niluh dan juga saudara, tentu Peggy Setiawan telah diamankan, dan upaya lainnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian ini memang baru-baru ini ada 4 orang narapidana yang merupakan narapidana yang terlibat dari kasus pembunuhan ini sudah dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Lapas Kebonwaru Bandung. Ini merupakan upaya dari pihak kepolisian untuk dapat mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti lebih mendalam soal siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan hingga saat ini pun kami berada di Polda Jabar, kami juga menurut pantauan kami ini masih belum ada aktivitas penyidikan lebih lanjut yang secara transparansi. Kemudian juga kami dari awak media pun masih menunggu seperti apa hasil ataupun rilis dari hasil pemeriksaan Peggy Setiawan ataupun hasil dari penggeledahan rumah yang sempat dilakukan di Cirebon kemarin, hingga hasil dari pemeriksaan para saksi yang dilakukan oleh petugas kepolisian sementara. Nilo. Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Dan sebelumnya juga ada Taufik Riyadi, jurnalis Kompas TV. Terima kasih rekan-rekan.